Hello, hello, hello. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hai, sebelum saya memperkenalkan diri saya dengan lebih lanjut, okay, saya ingin beritahu bahawa kepakaran Red Reda International sebenarnya membantu menyelesaikan masalah perekrutan dan juga sumber manusia yang dihadapi oleh semua syarikat SME dan juga korporat dengan kaedah penyumbaran luar yang cepat, mudah dan murah. Okey, bagi sesiapa yang ada masalah ini untuk menyelesaikannya, boleh anda komen saja di bawah dan anda boleh kami akan bantu untuk hubungi anda berkenaan untuk membantu anda. Okey. Jadi untuk ni sebenarnya kita ada okey, saya semestinya Michelle di sini sentiasa bersama dengan anda FB Live jam 3 petang di Red Reda International. Okey, sebenarnya kita ada speaker kita hari ni ya. Tapi saya tak pasti dia dah masuk ke belum. Sebentar ya. Sebentar. Okay. Jadi anda juga jangan lupa di akhir segmen ini kita ada Job of the Week. Jadi pastikan anda bersama dengan saya hingga ke akhir rancangan untuk dapatkan informasi tersebut. Okey, jangan terlepas peluang kalau anda tengah mencari kerja ataupun rakan-rakan anda ataupun rakan-rakan saudara anda yang tengah mencari pekerjaan sekarang ni. Okey? Dan hari ini merupakan sebenarnya segmen kendiri. Okey? Tunggu sekejap ya sebab mungkin ada masalah teknikal isu ke daripada Encik Encik siapa? Encik siapakah itu? Rasanya dah tahu kot. Sebab saya dah post kan dekat Facebook yang ada gambar tu, dialah tu, siapalah tu. Okay, siapalah dia tu. Okay, jadi harap semua dah makan petang kan? Makan petang. Alah, cuma tengah hari jangan silap. Jangan makan tengah hari, dah lambat dah ni. Okey, kita akan invite Encik Daniel sebentar. Macam mana saya nak? Saya sebentar. Encik Daniel dah masuk ke? Sebentar ya. Encik Daniel dah masuk ke? Sebentar ya. Okey. Boleh masuk ke? Okay. Enter studio. Hari ini seperti kita katakan dah dekat bawah tu adalah itu dan ini kerja di overseas apa perlu saya buat. Itu yang kami akan berkongsilah. Saya akan bersama dengan Cik Daniel tu, beliau akan berkongsikan berkenaan dengan ni. Beliau ada pengalaman yang banyaklah untuk yang ni. Jadi ini adalah sangat berharga untuk anda semua. Mungkin anda boleh dapatkan sedikit pengajaran daripada situ, kan? Okay, sebentar. Okay. Ada. Nampak pun. Alah. Hai. Selamat. Hello. Selamat. Selamat kan dah? Okay, baik. Tadi dah apa ni ada masalah sikit nak masuk. Kenapa? Bila ya, tengah ada apa-apa isu ke? Tak ada sebab I pakai iPhone lain tadi. So phone ni tak supported the StreamYard ni. Kena handphone mahal sikit ke? Nak masuk? Yeah. Kan? Kau tak rosak dia.
Okey, baik Cik Daniel. Jadi ini adalah anda semua, Ina dan Cik Daniel yang akan berkongsi dengan kita berkaitan dengan itu dan ini kerja di overseas. Apa perlu saya buat? Okey. Jadi sekiranya anda ada apa-apa sembarang macam perkara yang ingin dikongsikan bersama, jangan lupa untuk komen saja di bawah, nanti kami akan entertain anda untuk yang ni. Okey? Okay, Encik Daniel, macam ni Encik Daniel, kalau kita ikutkan kepada pertubuhan kerjasama pembangunan ekonomi, mereka mengatakan bahawa penghijrahan kiranya pakar daripada Malaysia ni sebenarnya ada dua kali ganda berbanding daripada purata penghijrahan di dunia sebenarnya. Maksudnya kiranya banyak dan disebabkan oleh keluarnya banyak, jadi masuknya adalah kurang pula tu. Jadi sebenarnya hari ini sebenarnya memberi macam satu impak yang negatif lah untuk kita punya pertumbuhan ekonomi, untuk kita punya pembangunan negara kita sendirilah. Okey, tapi untuk hari ni kita lebih kepada nak kongsikan macam berkenaan dengan fakta ataupun auta kan. Sebab Encik Daniel ada pengalaman sedikit untuk yang ni. Jadi mungkin Encik Daniel boleh terangkan sedikit macam mana pengalaman bekerja ke belajar ke macam mana. Okey, alright. Boleh tengok, ada lagi? Okay. Gak terputus tadi. Alright. So basically macam ni. Okay, hi, nama saya Daniel. So basically saya COO atau Head of Recruitment untuk Red Alert International. Right. So waktu early age of career, saya bekerja dengan Aeon dekat HQ sebagai recruiter. And lepas tu, after setahun bekerja, saya rasa macam, apa lagi skill lain yang aku boleh buat? You know, what are the things yang I can do? So I'm into sales. Sebab selain daripada buat HR, I want to do sales. And then lepas tu bila satu hari tu saya travel, I went to Vietnam travel. And I think that kat sini macam boleh kerja je. Tapi for me, okay, when you want to work abroad, nak kerja luar, dekat luar negara, dia kena macam ni tau. Sama ada you cari peluang ataupun you create peluang tu untuk you. So what happened is, so kalau macam tu, kalau I create the peluang for myself, I tahu kat situ ada ramai banyak orang Malaysia and ada property company. So I start to work with a property company sebagai agent dekat sana untuk orang-orang Malaysia or Singapore yang dekat Vietnam, dia akan pakai I untuk cari rumah sewa dia orang ataupun office dia orang. Contoh. Yes. Ada kan? Servis lah kiranya. Gunakan servis. Yes, betul. Ditawarkan untuk cari rumah. So lepas tu dah bertapak macam tu, barulah I join advertising. So selama 4 tahun macam tu I buat advertising dekat Vietnam, untuk magazines lah, untuk Harper's Bazaar, Women Weekly, all those magazines lah. I buat advertising, I jual how to say ? So basically I dapat peluang kat situ lah. Mula-mula peluang tak ada, so I create the opportunity. So you need to know how to pitch yourself lah, untuk push diri you dekat you punya employer untuk ambil you macam tu. Okay. Mungkin kalau masa macam Encik Daniel macam tiba-tiba ada benda termasuk macam, macam lag sikit lah gambar Encik Daniel. Nampak saya tak? Nampak. Oh nampak eh? Okay. Mungkin kat sini je kot yang lag. Okay tak apa. Jadi okay untuk yang ni kan, okay macam contoh Encik Daniel kata tadi Encik Daniel macam travel pergi ke Vietnam, lepas tu nampakkan ada opportunity untuk kerja kat sana. Jadi mungkin dia ada macam beberapa perkara ke yang perlu di macam sebelum nak kerja dekat Vietnam tu, mungkin ada seperkara dua yang perlu disediakan untuk pergi ke sana. Maksudnya untuk kerja kat sana. Benda-benda macam contoh mungkin kena pasport ke ataupun saya tak pastilah. Boleh jelaskan untuk yang ni. Cik Daniel okey ke? Jadi masalah lain sikit ke? Oh maaf. Ada gangguan lain sedikit. Tapi tak apa, saya rasa perkara ni menarik. Cuma mungkin ada masalah isu lain, biasalah kan? Sekarang ni memang kita kena adapt dengan benda wali macam ni. Lain tak ada, kita keluar, kita masuk wali. Macam tu lah kehidupan. Dia sama juga macam kehidupan. Kalau kita down, kita kena naik balik. Just take our time. Sama je sebab dalam dunia ni benda sama yang berpusing-pusing, berputar. You're going to back to the circle kalau kita tak keluar dari circle. Oh banyak pula, banyak saya pula saya cakap. Okay, dia dah masuk. Okay. Sorry. Tadi ada isu sikit. Untuk yang lain.
Tak apa, tak apa. Kalau ada apa isu, kita faham saja. Tak ada. Tadi Haifa ambil bateri. Oh, bateri busy sangat buat kerja. Sampai bateri habis. Alright. Tadi apa soalan dia tadi? Pasal benda prepare tadi, apa kan? Yang last kali yang Cik Daniel kata kerja sebagai dah lepas 4 tahun tu kerja advertising pula. Betul? Okay kan? Okay. Soalan saya tadi ada dengar tak? Dengar. Soalannya apa kena prepare kan? Okey, apa kena prepare? Okey. For me lah. Whoever yang nak bekerja overseas, okey. Depends lah dekat mana peluang macam mana yang you nak sebenarnya. Apalah direction you? Macam I pindah overseas sebab apa tau? Sebab I want to explore new things. Waktu tu I muda lagi. I umur baru 21 ke 22. Okey. Waktu tu I fikir macam I want to explore other things. I nak travel, so I was in Vietnam, in Bangkok, in few other countries in Southeast Asia lah. So waktu tu, I fikir I nak berkawan macam tu. So, that's my intention. And I want to do a lot of things. So siapa yang tengok CV I selama 7 tahun ke? 6 tahun, 7 tahun, I tak buat apa-apa tau. I travel and I do this and that. So, what some people, they cannot brain this kind of thing tau. Macam, apa ni sebenarnya? Where are you going? So, tapi inilah yang Mak Saleh selalu buat. Orang putih, all these people, they travel. Sambil buat freelance, buat macam-macam kerja lah, dia macam tu. Tapi bila dia balik negara dia, dia dapat experience. So like, same goes to myself. I meet a lot of people, I do a lot of things. So been there done that. So, I banyak belajar benda. And apa kena prepare? Satu, kena minta permission daripada orang tua. Kalau tak ada restu, jangan buat jangan lari daripada rumah. Banyak dah kisah-kisah benar yang cakap, betul balik lagi teruk hidup kan, macam tu. Satu, kena minta restu. Kedua, kena ada duit. Without money, kau akan merempat nanti. Of course lah, kita ada kerja, ada tapi kena fikirlah macam mana ni nak makan for the first few months, nak makan, nak expenses lagi. Sebab you are foreigner, you akan dapat harga yang lain, tak macam harga orang tempatan. Sampailah you can speak the language. Lepas tu, prepare apa lagi? Documentation, nanti kan jadi pendatang haram pula. Documentation kena ada. Kena tahu lah immigration kat mana, emergency contact macam mana. Sebab it's only you yourself in other country. Orang yang boleh melindungi you ialah kedutaan sahaja ataupun consulate. Tu apa lagi? Duit lah, duit kita prepare. And lagi satu, mindset. Kita berfikiran terbuka. Kalau you punya pemikiran tertutup, apa ni babi? Contoh. Semua babi, semua haram. And tak boleh tahu. So dia akan jadi macam tu. Tapi kalau macam you berfikiran terbuka, okay, you akan accept a lot of things. Perbezaan agama. Pernah sekali tu bulan puasa, I cakap dekat staff I, I'm fasting actually. You orang, okay, you fasting. So balik lunch, dia bawakan I lunch, vegetarian punya food. Kan macam Indian kan, Hindu kan, dia ada bulan puasa, bila dia fasting kan makan vegetarian kan. Dia bawakan I lunch, vegetarian. So no, so maksudnya, kat sini kita tahu yang kita kena ada mindset yang ready yang this is not Malaysia, this is other country. Macam tu lah. Okay, agak menarik di situ. Tapi macam, okay, dalam kita travel, dalam kita kerja, mesti ada cabaran ni kan? So, antara cabaran yang bila bekerja di overseas ni apa? Budaya lah, culture. Because what happened is, budaya, okay, contoh macam ni Kalau, if let's say you ada opportunity untuk explore macam mana cara Indonesian bekerja, cara Vietnamese bekerja. Satu benda, waktu I dekat Vietnam, kita kat Malaysia dah biasa macam ni tau. Macam I jadi sebenarnya, dia akan... Saya jadi macam tu. Taipan saya satu bangunan boleh dengar. Macam tu. Sebab saya jadi benda yang kuat. Tapi, dekat Vietnam ni dia being colonized by French and American. So, dekat Vietnam ni dia waktu lunch tu macam kat Perancis. Satu jam setengah macam tu ke dua jam. So, 30 minit makan, satu jam tidur. So, waktu tidur tu, kita orang Malaysia dah biasa time lunch break, kita main handphone, tengok Facebook lah, whatsoever. Kita akan type. So, semua takut nak beritahu dekat I yang kena slow down. So, ada satu super senior ni, dia tulis note, minta I slow down sikit typing tu. Baru I tahu, okay. Perbezaan macam tu lah biasanya, cabaran. So, yes. Itu contoh. So, it's just for me unique lah macam tu. Budaya satu, lah, budaya dia berbeza. Budaya, bahasa. Bagaimana time lunch hour tidur, kita pula. Kita buat kerja. Kena tutup, macam kat Perancis. Kedua bahasa lah, bahasa. Because sometimes, of course for business we use English, but sometimes there are times you
Contoh macam ni eh. Macam kita biasanya kita afternoon sampai pukul berapa? Pukul 4 macam tu kan? Afternoon. But in Vietnam, afternoon sampai pukul 8 malam. So I will see you in the afternoon. Kau tunggu pukul 12 tengah hari, tapi 8 malam baru baru dia sampai. So perbezaan macam tu lah bahasa. And then local language and kita punya mother tongue dengan bahasa Inggeris tak sama maksudnya macam tu. Macam tu lah cabarannya. Lain tak ada masalah pun, okey je. Tapi masa dalam proses tu ada yang membantu lah kiranya. Macam ada yang... Yes. Betul-betul. Okay, betul. Lah. I ada a lot of good friends. Orang membantu tak ada masalah lah. Ataupun mungkin macam, oh this foreigner dia tak nak bantu ke apa ke. Ada isu macam tu? Tak ada. Tak ada lah. Okay. They all macam very welcoming me lah. Maksudnya sebab for me macam I rasa I feel like at home. Dia macam ni tau. Yang surprisingly Vietnamese ni, they really appreciate talent. Satu. Lepas tu, diorang waktu zaman I pergi lah, waktu I duduk sana, dia tengok foreigner ni macam somebody yang can give good value to them tau. They want to learn new things from foreigner macam tu. Supaya diorang sama level dengan ni lah, Malaysia, Vietnam macam tu kan. So, okay lah, okay. Tak ada apa pun. Tak ada masalah lah, okay lah. Yeah. Okay. Kalau macam contoh kita tengok kepada isu tahun 2020 kan, macam Singapura, mereka yang kerja di Singapura ni tekan dari sebab oleh COVID-19 punya isu kan, pandemik. Jadi mereka terpaksa, ada yang macam kerja okay, tapi terpaksa duduk macam tidur di tepi-tepi jalan sepekat benda yang kita tak dapat nak bayangkan dah ditidur macam gelandangan dan sebagainya sebabkan kos hari hidup meningkat, tak boleh nak balik Malaysia. Jadi mungkin ada apa-apa pandangan tak Encik Daniel berkenaan dengan yang... Okay, ini menarik sebab what happened is I know that many people bila time pandemic ni hilang kerja ataupun hilang kerja ataupun tiba-tiba kena pindah rumah. Kalau dulu duduk kondo, sekarang ni duduk like rumah kos rendah, you know that kind of thing. Especially yang paling terkesan, I to be honest, I tak rasa terkesan sangat. Tapi sebab I macam tu lah, my life macam ni kan. Tapi untuk orang yang bila I buat interview, I tengok macam ramai juga yang husband tak ada kerja, wife tak ada kerja, bengkel tutup, that kind of thing. So baru I sedar, oh actually kesan memang ada pada orang, pada setengah kumpulan manusia lah, masyarakat. So for me, my take macam ni, simple je. Zaman sekarang ni, kita kena... Boleh dengar Cik Dena? Macam ada terputus sikit lah. Boleh dengar ke? Saya tak dapat nak dengar apa-apa. Mungkin ada masalah bateri ke apa ke kan? Tiba-tiba bateri lagi satu habis pula. Adalah, mungkin lain isu. Cik Dena, tak apa Cik Dena. Cuba keluar balik and cuba masuk balik ke? Bunyi baby nangis lah. Okay, baik. Cik Daniel. Okay, tak apa. Mungkin ada masalah sedikit untuk line. Okay, dia dah keluar sekejap. Okay, bagi anda yang memerlukan, okay, sementara tu sementara kita tunggu Cik Daniel. Kalau anda ada sebarang masalah untuk mendapatkan staff yang good talent dan juga untuk dapatkan outsource sumber makan manusiaan untuk syarikat SME semua dan korporat, anda jangan lupa untuk apa ni bertanyakan dengan kami, kami boleh bantu anda untuk menyelesaikan masalah ini. Okay, sebab kami menggunakan kaedah penyumbaran luar yang cepat, mudah dan murah. Okay, Encik Daniel dah masuk. Maaf salah tekan pula dah. Okay, tadi pasal apa? Tadi pasal my opinion. Okay, hi. Boleh? Boleh. Okay, kita sambung balik tadi dekat kejap ya. My nah, opinion. Ya, Singapura. Okay. So, sambung balik. Okay, so what happened is, for me, my take is macam ni. Kita sekarang ni, tak boleh berasa selesa sangat tau. So, kita selalu kena fikir pasal value added. Kita tak boleh jadi macam kita yang setahun lepas, ataupun dua tahun lepas, ataupun tiga tahun lepas. So, selalulah kena ada value added. Contoh macam ni I pada tahun lepas, I tak tahu buat website. I tak tahu nak buat apps, I tak tahu nak buat design pada lah. Buat website, teknologi, coding, apa benda semua ni kan. Tapi, tahunnya I boleh buat and produce, I boleh produce website sendiri, itu teknologi. Itu ialah caranya untuk I bagi nilai tambah. So, kalau selama ni kau seorang HR,
kau kena diversify tau. Kau kena macam, you have to try lah, macam try apa lagi aku boleh buat. So ada banyak free course yang kita boleh ambil. Macam contoh macam ramai kawan-kawan I yang from accounting, buat programming, that kind of thing. Sebab apa, kita kena ada, kita ada nilai tambah. Sebab sometimes semua dekat luar sana ada ramai sangat orang HR. Tapi ada beberapa ramai orang HR yang boleh buat project management. Ada beberapa ramai orang HR yang boleh buat, yang ada good in communication, like yang, so itu ada, akan jadi macam additional factor lah. So my advice is, orang di luar sana jangan terlalu selesa dengan diri sendiri. Sebab dia makin, dunia makin modern. Budak umur 5 tahun pun pandai buat TikTok, jadi apa, TikTokers. Sebab apa? Sebab dia orang cepat kan. So kita ni yang dah umur kita ni kena lebih, kata orang tu lebih proaktif lah untuk nilai tambah pada diri sendiri. Faham. Maksudnya kita janganlah terlalu macam kiranya kita sebenarnya kena keluar daripada comfort zone kita lah sebenarnya kan. Betul. Sebab kalau macam nak grad, contoh macam grad in human resource ke psychology, banyak orang yang grad setahun. So how to be different? So kita ada add on lah. Macam you pun sama, kita ada add on. Sebenarnya okay, kalau macam berkenaan dengan yang rakyat Malaysia yang terkandas di Singapura semua tu, kiranya macam contoh kalau mereka kalau macam contoh sebab mereka bergantung pada satu-satu pekerjaan saja kan, jadi kiranya apa yang Cik Daniel cuba perkatakan kat sini adalah kiranya kita kena add on kiranya certain value, maksudnya benda yang kita suka, benda yang kita minat, mungkin benda tu boleh bantu untuk menyelesaikan masalah orang lain, dan itu sebenarnya menjadi satu kiranya bantu untuk meningkatkan juga ekonomi kita kan, maksudnya ekonomi bantu. Betul tu. Apa itulah maksud Encik Daniel kan? Betul tu. Okey baik. Jadi untuk okey berkenaan ni antara fakta dan auta, kerja luar negara ni gaji lumayan. Betul ke tak? Macam tu. Dulu ya. Okay. Tapi let's say you talking about living in US in, sorry, living in UK, of course dekat sana is better. Sebab dekat sana cost of living, okay, satu teh susu about $2, $3 macam tu. Sorry, pound. Kalau kat sini, dia convert tau. So macam cost of living in overseas for me is cheaper compared to in Malaysia sebenarnya. Tapi masalahnya, bila kita duduk overseas ni, kita ada certain lifestyle yang kita kena maintainkan. Certain lifestyle macam mana tu? Lifestyle macam mana? Yelah, kau foreigner. Kau takkan dari kita murah. Ni I lah eh. You are foreigner, you expect. Okay. Sebab kau expect tu, kau takkan kadang-kadang tu nak kita murah. Nak kita mahal. Nak duduk rumah murah, nak duduk rumah mahal. Ni lifestyle macam tu lah. Tapi, ramai juga Malaysia yang duduk overseas yang really save a lot of money. Kena pandai lah, kena pandai macam mana. Janganlah macam ikut nafsu sangat. Kena pandai invest duit macam tu. Macam tu je lah, tapi kita maksudnya macam contoh, kalau dia mungkin, kalau untuk macam bagi UK sana mungkin lah gaji dia banyak, tapi kalau macam contoh kita tak pandai manage kiranya duit tu ataupun terikut-ikut dengan lifestyle barat dan sebagainya, gaji lumayan tu kiranya tak katakan tak valid sangat lah untuk kita. Kerja kat Malaysia je lah, sebab why happen is, tapi sekarang ni kerja kat Malaysia tak not bad. Sebab sekarang ni kita kat Malaysia kena pandai cari peluang. Kita kat Malaysia sekarang ni, dekat dunia sekarang ni, kita ada macam remote working, banyak je orang-orang macam IT punya worker kan, work in Malaysia, boss kat Sweden, team dia dekat India ada, kat Indonesia ada, so they work remotely tau. So sekarang peluang macam tu banyak untuk buat digital marketing. Macam dulu I tak tahu digital marketing, but now I learn about digital marketing. So digital marketing from Malaysia, tapi dia kena handle client yang dekat overseas. So tak perlu pun nak travel untuk travel duduk sana. You still can stay here in Malaysia with your parents. So compared to duduk overseas, okay je. Dan sebab sekarang ni sebenarnya pandemik ni sebenarnya banyak mengubah cara kita untuk memandang perkara ini. Sebenarnya macam benda ni sebenarnya macam kita sebenarnya boleh kerja remotely. Maksudnya kita memang boleh kerja jauh dari teknologi yang sedia ada, sebab mungkin sekarang, mungkin pada masa sebelum COVID ni mungkin macam ramai yang tak nampak, tapi disebabkan oleh benda ni ramai yang sebenarnya telah keluar daripada maksudnya keluar daripada betul, cengkerang, keluar daripada tempurung kelapa apa semua. Betul lah. Untuk
masing-masing untuk survive, untuk jaga keluarga dan sebagainya. Which is benda yang positif kan? Okay. Exactly. Okay, baik Cik Dadia. Berkenaan dengan taraf kerja di bawah paras standard, adakah relevan? Macam contoh, mereka sebab ada yang, sebab ada sebahagian daripada mereka, mereka pergi ke luar negara tapi kerja sebagai cleaner. Lepas tu ada yang kerja sebagai benda-benda macam benda-benda yang biasa dilakukan di Malaysia tapi itu adalah orang asing buat. Macam tu. Jadi, tapi gaji je okey. Jadi apa ulasan Encik Daniel berkenaan dengan yang okay. Macam me myself, because I am from Johor. So whenever I balik kampung, okay, orang Johor ni typically nak kerja dekat Johor je kalau boleh. They don't want to travel. Especially orang yang belah kota tinggi Johor Bahru tu. So bila kali I balik kampung, jumpa dengan pakcik-pakcik ke whatever lah. Diorang akan tanya satu soalan ni. Bila nak kerja Singapore? Bila nak kerja Singapore? Sebagai penyelia ke, bawa crane ke whatever lah. Macam tu. So, because my point is, kerja tu mungkin macam ada juga macam kerja shopping mall macam tu. Kan? Kalau macam pagi-pagi, orang dekat seberang tambak tu, orang betul tolak macam pergi sa'i tu. Untuk pergi ke, untuk masuk check-in ke Singapore. Untuk kita waktu kerja. Kadang-kadang orang kerja dekat mall, buat kuku macam tu kan. So, what happen is macam, ini pada saya depends on individual lah. Setiap orang ada goal masing-masing. Apa financial goal dia? Apa dia nak sebenarnya? Mungkin at that point of time, skill dia sampai situ je, sebagai cleaner. So that's why I tengok macam, contoh macam ada satu negara ni, dekat Oman nak tiba-tiba ni, dekat Oman, kerja-kerja dekat Oman ni, okay, Oman kan negara Arab, negara kaya. So, kerja-kerja dekat Oman punya hotel, satu hotel ni, semuanya from India. I think about 90% are from India. Sebab orang Arab yang kaya-kaya ni, semua kaya, siapa nak serve orang, siapa nak serve? Kan, siapa nak kerja kat hotel? Jadi housekeeping tu kan. Jadi dah bila orang from India. Tapi memang skill dia orang ialah mencuci, mengemas, masak macam tu. For me itulah limit dia. So kalau macam for me tak kisah, tak salah pun mana-mana. Cuma mungkin bila kerja overseas ni dia orang akan ada kekangan in terms of keluarga jauh macam tu. So psychologically akan rasa macam kena hebat lah, kena manage psychology sendiri lah macam tu. Faham, sebab benda ni pun agak sukar juga. Contoh dia memang ada niat untuk bekerja luar negara sebab dia nak ada experience. Tapi mungkin macam pekerjaan yang dia dapat tu lah bukan pekerjaan yang dia inginkan. Tapi at least dia fikir mungkin at least sebab nak duit banyak punya pasal, dia pun kerja lah sana. Tapi kiranya macam Cik Daniel katakan tadi, macam kena tengok kepada goals. Mungkin kalau macam contoh pada awalnya mereka boleh kerja sebagai cleaner untuk tengok dulu, contohlah kan, kerja cleaner dulu untuk tengok dulu culture macam mana, dia boleh adapt ke tak. Mungkin dia akan plan seterusnya untuk dia kembangkan kerjaya dia dekat sana, betul tak? So macam tu, kalau macam tu, they create opportunity. Dia pergi, lepas tu baru dia cari apa yang dia boleh buat kan. Macam tu dia create opportunity untuk dia. Okay je. Faham. Benda yang menarik juga. Okay. Sebelum kita sambung terusnya. Okay, macam ni. Saya nak beritahu yang kepakaran Red Radar International sebenarnya adalah untuk membantu menyelesaikan masalah perekrutan dan juga sumber manusia yang dihadapi oleh semua syarikat SME dan corporate dengan kaedah penyumbaran luar yang cepat, mudah dan murah. Jadi kalau anda ada apa-apa persoalan dan ingin kami membantu anda untuk ini, jangan lupa untuk komen dan kami akan membantu anda. Okay? Okay, baik. Yeah. Jadi, kita teruskan. Tunggu kembali. Berkenaan dengan okay, kalau contohlah sebab sekarang ni kita COVID-19, jadi kita tak dapat nak keluar negara dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kita inginlah ada pengalaman yang sama juga. Macam kita duduk dekat overseas, macam belajar ke kerja ke dekat overseas. Jadi mungkin ada apa-apa ulasan daripada Encik Daniel untuk yang ni. Ada pandangan ke apa, idea ke? Maksudnya my opinion about tak boleh travel, that kind of thing ke macam mana? Maksudnya sekarang kita tak boleh nak travel ke mana-mana, betul tak? Tapi untuk mereka yang ada hasrat untuk macam dia macam dia nak stay dekat dalam negara, tapi dia macam kira dia tak berani. Tapi at the same time dia nak ada pengalaman yang sama juga, macam dia kerja dekat luar negara macam tu. Okay. Ada banyak cara dia. Antara dia macam ni. Sekarang ni walaupun kita tak boleh nak travel ke overseas kan.
Tapi ada banyak cara untuk kita feel the experience of working together with foreigner ataupun to engage with this foreigner. Satu, kita boleh join international network. Dia ada macam-macam eh. Kita ada internations.org, kita ada Facebook, biasalah Facebook group. Macam internations ni, I memang join, I am one of the member internations ni. Kita connect dengan all those people from worldwide tau macam tu. So kita boleh buat apa tu kind of culture, kita boleh chat dengan orang, kita boleh comment on apa dia punya activities, how they do COVID-19 in their countries and our countries, macam tu. Satu, international. Kedua, apa kita boleh buat ialah kita cari freelance job. Macam freelance job ni ada banyak. Antara website yang kita boleh gunakan ialah Fiverr. F-I-V-E-R-R. So, macam Fiverr ni kita boleh open up untuk kita iklankan kita punya servis. And kita letak harga kita berapa. And actually orang boleh ambil upah dengan kita. Okay, macam contoh macam I biasa ambil job juga. Untuk buat banner or social media content whatsoever, they assign me to do it, then I buat. Tapi macam my client ada from Poland, from Japan, from China tak ada, from Indonesia, Sweden, macam tu. So kita work together with their team kat sana. So in a way kita masih kita akan bertukar culture, bertukar pendapat, experience. That's the only way yang nampak buat sendiri lah, yang kata orang tu berfaedah juga lah, boleh jadi duit. I see. Okay, menarik juga tu kalau untuk mereka yang tak ada kiranya macam nak ada peluang yang sama juga kan, seperti tu mungkin mereka boleh join juga yang international network tu dengan freelance punya job dan sebagainya. Okay, apa ni untuk akhir sekali eh, apa pandangan Cik Daniel berkenaan dengan kerja dalam negara atau luar negara? I think susah soalan ni. Sebab I masuk bekerja kat Red Radar ni pun. Ya, yeah. Waktu I dapat offer dengan Red Radar, I belum bersedia untuk kembali sebenarnya. I tengah bercuti. So lepas tu, I plan nak kerja dengan Red Radar untuk 2 tahun je sebenarnya. Pada tahun ketiga tu, I supposed to be in France. Ada nak sama study. So, kerja dalam negara atau luar negara? I rasa, young age, you have to work overseas. Umur muda. Kalau diberi kebenaran, carilah peluang untuk bekerja luar negara pada I lah, sebab dia akan cepatkan you untuk menjadi matang. And you akan belajar a lot of things, especially about survival. Tapi kalau tak ada peluang untuk bekerja luar negara, cuba cari satu masa untuk kalau boleh travel lah. Jangan travel jenis macam travel 3-4 hari je. Cuma travel sebulan ataupun travel 2 bulan. Benda tu akan jadi something yang very valuable. Macam I travel for 6-7, lama juga asalnya. Tapi lama travel, sangat tu 6-7 years tu. Itu lama sangat, itu lagi. Okay. Tapi lepas SPM dulu, I travel juga tau. Lama juga, 2 tahun lepas SPM. So I get experience from there tau. Macam how to manage your money, how to manage this, how to manage that, macam tu. So from there, benda-benda semuanya kita boleh kutip satu-satu, jadikan you punya experience tau untuk digunakan bila minta kerja, macam tu. Sebab bila kerja pun ada problem solving, ada communication, analytical skill. Sebab bila kita travel, kita akan fikir juga macam bila kita duduk overseas, macam orang ni nak rompak aku ke? Tapi itu insting, kita ada critical thinking kita panggil. Tapi dalam bekerja, pun kita perlukan critical thinking juga kan? So the same thing lah sebenarnya. Contohlah kita ni. Kalau kiranya kita umur muda, okay, bolehlah consider untuk keluar negara dan sebagainya, nak ambil peluang yang ada. Macam tu dah kan. Tapi kira kita dah berumur ni. Dah berumur macam ni. Tengok pada. Tengok pasangan. Kalau pasangan tu jenis macam, I banyak kawan-kawan yang macam umur macam I, tiba-tiba tahu-tahu je pindah ke Vietnam, pindah ke Hong Kong, so macam tu kan. Dekat mana, dia macam lah. Kita panggil law of attraction. Ya? Apa law of attraction? If you want something, keep saying about that. A law of attraction. That's why. Kalau macam contoh macam you dah beli bag Gucci, you kena dekatkan diri dengan bag tu. Nanti you dapat lah. Same goes macam peluang kat overseas. Ramai juga kawan-kawan I dapat kerja kat Dubai, you know that kind of thing. Kalau dia nak, mesti boleh dapat. Tapi tengok usaha lah macam mana. Usaha minta kat Tuhan. Dapat lah, insyaAllah. Pada masa yang sama kita kena usaha jugalah. Jangan asyik nak minta je apa semua, tapi macam kita punya effort tu tak ada kan. Okay, baik. Yeah. Terima kasih banyak-banyak Encik Daniel. Sama-sama, terima kasih.
Sebab mungkin ini Ya. adalah dapat membuka mata orang lain juga berkenaan dengan apa ni, sama ada kerja di dalam atau di luar. Tapi kalau untuk mereka yang tak nak pun boleh juga, kita ada cara yang lain juga. Maksudnya cara-cara apa ni, atas talian dan sebagainya. Tak ada masalah. Terima kasih banyak Encik Dia. Encik Dia boleh Kejap, dengar kejap, ada lagi, kita ada lagi satu. Kejap, YouTube. kejap, kejap. Ha? Kejap. Kita lagi sikit, lagi sikit nak beritahu. Okay, sekarang ni, saya tengah cari freelance tau. Saya tengah cari freelance recruiter. Okay, the best part is siapa-siapa jadi freelance recruiter kita akan peluang ada akan ada peluang untuk buat a lot of money. Okay, this is good money. Kita ada banyak job order yang best-best untuk banking, untuk call center, untuk ada admin role, ada apa lagi, ada customer service role. So, I need all these recruiter yang bekerja secara freelance. Korang apa kena buat, cuma cari ada job order, refer kandidat, and bila dah masuk, korang akan dapat commission yang best. So, siapa berminat boleh PM kita kat any channel and tanya tanya macam mana nak jadi kita punya freelance lah. Okay, itu sahaja. Thank you. Okay. Menarik bagi sesiapa yang nak apa ni, cari part-time job dan sebagainya kan? Income juga. Mana tahu income tu yes. Bisa income, boleh travel ke? Cukup-cukup lah membawang dekat social media semua tu kan? Make it, jadikan dia sebagai duit. Macam tu. Ya, betul. Bagus-bagus. Terima kasih Encik Daniel. Ada apa-apa lagi dah tambah yang ni? Itu saja. Apa dia? Ada apa-apa lagi yang tambah? Tak ada. Kita jumpa minggu depan eh. Okey, jumpa minggu depan. Okay. Dijemput lagi ke? Oh, sorry. Akan dijemput balik, okey? Terima kasih banyak. Alright, okey. Okey, bye-bye. Bye. Out. Okey, itu sahaja kita punya discussion okay, bersama dengan Encik Daniel, iaitu itu dan ini kerja di overseas, apa perlu saya buat. Okey, untuk mereka yang tak berkeinginan untuk ke overseas pun boleh dengar benda ni, ataupun mereka yang nak ada pengalaman yang sama di overseas tapi nak stay dekat Malaysia pun boleh juga tonton apa ni live ini. Ya, dan juga anda boleh sharekan kepada yang ramai, kepada orang lain juga, rakan-rakan anda dan sebagainya, sekiranya konten inilah menarik buat anda dan memberi satu value yang penting dan berharga buat diri anda semua. Okey, jangan lupa untuk bersama dengan saya esok, iaitu berkenaan dengan pampasan kerja. Apakah itu? Jadi kita akan kupaskannya esok jam 3 petang di Facebook Red Reda International. Okey, jadi untuk bagi sesiapa yang inginkan apa ni, bantu, maksudnya bagi sesiapa yang ingin kiranya ada masalah dari segi perekrutan, to recruit staff untuk dapatkan khidmat sumber kemanusiaan, okey, anda boleh hubungi kami juga kerana kami memberikan kaedah yang penyemburan luar yang sangat cepat, mudah dan murah dan mampu milik untuk semua syarikat, lagi-lagi syarikat SME. Okey, SME. Sampai tak ada suara dah saya. Okey, baik. Jadi untuk ni, okey, jangan lupa untuk chit-chat bersama saya petang ini jam 5 petang di Telegram. Okey, jangan lupa untuk pergi ke Facebook page Red Reda International. Dekat situ kita ada bagi satu link untuk Telegram. Anda cuma perlu tekan saja dan untuk dan join kami. Kami akan beri kan banyak free tips dan sebagainya. Dan untuk job vacancy of the week, kita ada tadi sebentar tadi yang Cik Daniel kata kita ada freelance recruiter juga. Okay, dia ada job order dan kita just akan refer saja kepada kita dan dia akan dapat apa ni, commission daripada situ. Okay, selain itu kita ada juga customer service, okay, senior financial service consultant di Klang, financial service consultant di Petaling Jaya, solution architect di Kuala Lumpur, front end developer di Kuala Lumpur, data engineer di Kuala Lumpur, full stack developer di Kuala Lumpur juga, Java developer untuk Spring Microservice di Kuala Lumpur, premier relationship banker di Sabah dan beberapa lokasi lain. Anda boleh pergi ke Telegram kami. Kami akan berikan apa ni, saya akan berikan situ satu link. Anda tekan saja, anda akan tengok dia punya job requirement semua kat sana. Okey, lepas tu tengok dekat lokasi mana. Adakah berdekatan dengan anda? Kalau berdekatan dengan anda, tak apa, anda boleh apply. Okey, kita akan arrange interview session dengan anda. Okey. Yang selepas itu ada customer service representative di Shah Alam.
dan juga insurance specialist di Negeri Sembilan dan beberapa lokasi lain. Okey, kita juga ada macam administrative assistant juga untuk Red Redang. Jadi ada bagi sesiapa yang ingin apply, boleh apply tapi jangan lupa untuk pergi ke Telegram. Okey, klik di sana dan anda cuba perlu untuk apa ni follow. Eh, apa ni Firaj? Oh, okey Firaj, terima kasih banyak-banyak Firaj. Okey, betul. Cuma, sebab banyak input kita dapat daripada Encik Daniel kan? Okey, jadi apa-apa kalau anda suka anda boleh sharekan kepada orang lain. Jangan lupa untuk Telegram kita chit-chat dengan saya petang ini. Okey, 5 petang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Bye.